Peringati HUT ke-33, Kampung Tahima Soroma terus berbenah dan berkembang. Pengalaman dari kampung yang dari nol sampai hari ini. Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-33 tahun, pemerintahan Kampung Tahima Soroma mengadakan ibadah syukur. Kepala Kampung Tahima Soroma, Tommy Oktavianus Sibi, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, Kampung Kayu Pulau dulunya kampung tertinggal dari 14 kampung di Kota Jayapura, dan di masa kepemimpinannya ini, dirinya berkomitmen untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Keras, Kampung Kayu Pulau dulunya adalah kampung tertinggal yang dari 14 kampung yang ada di Kota Jayapura ini, Kampung Kayu Pulau dan Kampung Tobati di Distrik Jayapura Selatan adalah kampung tertinggal. Dalam 2 tahun ini saya dan saya punya perhat kampung, semua kita berusaha, kita kejar ketertinggalan kami, dan puji Tuhan, di tahun 2023 Kampung Kayu Pulau dari tertinggal, 2022 itu Kampung Kayu Pulau jadi kampung tertinggal, akhir tahun statusnya menjadi kampung berkembang. Di tahun 2023 dia menjadi kampung maju, kampung berkembang, dan pada tahun 2024 ini dia menjadi kampung maju. Dikatakan pada tahun 2022, Kampung Kayu Pulau yang dulunya sebagai kampung yang tertinggal kini menjadi kampung yang berkembang, dan pada tahun 2024 sudah menjadi kampung maju. Oktavianus berjanji akan terus membangun sarana dan prasarana kampung, dan selain membangun infrastruktur, dirinya juga akan membangun sumber daya manusia di kampung. Alex Andri, AD Media Papua, mengabarkan.